Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai editor video tentang bagaimana kita bisa mengedit video-video kita menjadi suatu video kreasi kita sendiri. Oke, let's go. Kita klik New Project. Dalam New Project ini ada Project Title. Ini bisa kita ubah namanya menurut keinginan kita sendiri. Itu dengan nama misalnya reboot. Untuk resolusinya silahkan bisa disesuaikan sendiri, frame rate-nya, frekuensi, width, height, channel juga bisa disesuaikan. Dalam resolusi ini saya memilih yang full HD saja. Dan ada blank project, import video and image, video capture, screen capture. Kita pilih import ini, finish. Ini merupakan efek-efek dari perpindahan dari satu video ke video yang lain. Ini kita pilih ini saja. Selesai, kita klik kemudian export proyek untuk menyatukan bagian video satu dengan bagian video lainnya. Kita pilih UAV, convert di files, tunggu sejenak. Tinggal ke videonya, nah sudah ada. Ini kita tinggal dan untuk upload video ke YouTube maupun dimonetisasi, tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.